teman-teman, kami dari Pentol Goreng Rasya buka kembali. Bagi teman-teman yang pengen bisa langsung ke sini ya. Bagi teman-teman yang mau coba Pentol Goreng Rasya bisa datang ke Jalan Suryanata Gang 1. Kami buka dari jam 2 sampai jam 9 malam. Harganya 15 satu porsi, isinya 2 biji pentol ya. Soal rasa dijamin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo guys, teman-teman. Balik lagi di Adobe Makan ya, bareng gua Surya. Oke, saat ini saya ada di Jalan Pangeran Suryanata ya, tepatnya di Gang 1. Tuh, di depan masjid, guys. Dan di sini ada yang jualan yang hidden gems, guys. Namanya pentol goreng rahasia nih. Tuh. Saya udah penasaran banget nih, pengen coba. Nah, ini nih baru dikeluarin adonannya. Tuh. Jadi ini namanya pentol goreng. Oh, dibuat gitu ya, langsung digoreng. Kalau biasa bakso kan direbus ya, kalau ini digoreng ya. Tuh, harganya berapa Mbak nih? 15 satu porsi. 15.000 satu porsi ya. Dimakannya pakai apa nih? Ada kuahnya, ada sausnya ya. Oh, saus pedas. Tuh. Oh, guys, tuh. Wih, mantap banget nih. Udah berapa lama Mbak jualan? Kurang lebih 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan ya. Bukanya dari jam berapa nih di sini? Jam 2 sampai jam 9 malam. Dari jam 2 sampai jam 9 malam. Setiap hari jualan nggak? Jualan. Jualan terus ya setiap hari. Tuh. Harganya murah guys, 15.000 nih. Tapi gede-gede nih. Ini dari ikan ya, campuran ikan, ayam, sama udang nih. Terus ada dagingnya, daging sapi ada nggak? Nggak ya? Nggak ada ya? Tuh. Mantap banget guys. Ya. Bagus banget nih jadinya. Ya, nanti apalagi habis sudah dibelah, kelihatan betul. Oh gitu, habis ini langsung dibelah ya? Ya dibelah. Oh guys, mantap banget nih. Ini belum pernah nih saya coba nih. Ya. Ini kayaknya baru pertama kali nih di Samarinda nih. Ada yang begini, live dibikinnya. Biasa bakso goreng kan udah jadi ya, ya tinggal digoreng. Ini bakso, di, iya ya, benar. Oh, jadi dia nanti mekar ya, Mbak ya? Iya, nanti di bawah ini kan. Nanti baru terlihat nanti bedanya. Yes, mantap. Kalau sehari habis berapa, Mbak? Bisa sampai 20 porsi ya. 20 porsi ya? Oh, gitu. Sepertinya terlihat mudah, tapi ya, kayaknya susah deh. Melakukannya ya kan? Iya. Kalau nggak ahli nggak bisa guys, buat jadi bulat gitu. Ini berapa menit Mbak digoreng begini? 30 menit kan? 30 menit ya, sampai matang seluruhnya ya. Terus ntar dikasih sausnya ya, ini sausnya ya Mbak ya, tuh. Ini saus apa nih, kacang? Lain, sambal. Oh sambal ya? Ditambah dengan apa, lombok rawit. Oh gitu. Nah ini ada yang beli nih.
gini guys tuh. Wih, mantep banget nih. Oh, terus digoreng di sebelah sini. Oh, apinya nggak besar ya? Oh, gitu. Siap, siap. Barang gua Surya guys, ini terbuat dari ikan tenggiri dicampur dengan udang, terus dicampur juga dengan ayam ya kayaknya. Nah, koreksi ya kalau salah. Jadi ini halal pastinya. Langsung aja ditemenin dengan saus ya. Ini sausnya katanya saus kayak tomat gitu guys, dicocolin. Nggak ada, kebetulan nggak ada ini ya, nggak ada tusuknya. Jadi mungkin langsung dicocolin gitu aja. Nah, tuh guys. Wow. Mantap ya. Sip. Wow, mantap nih kayaknya. Oke, langsung aja ya. Kita coba, kita review rasanya. Kita ambil ya satu ya. Tuh. Jadi harganya Rp15.000 dapat 2 bakso goreng yang besar. Langsung aja kita coba nih. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ini dari aroma udah oke banget nih. Rasanya gurih, rasa ikan, rasa udangnya tuh nendang banget guys. Di luarnya crunchy, dalamnya lembut banget. Dicocol dengan saus tomat yang rasanya benar-benar enak banget ya. Pedas, manis, gurih guys. Benar-benar enak. Enak banget. Ini benar-benar bikin ketagihan guys, enak banget. Wow. Jadi ada berapa potong ya? Satu biji itu dipotong 4 kalau nggak salah, baru dia dapat 2, berarti ada 8 potong guys. Enak banget. Bikin ketagihan nih. Hmm.
Enak banget. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen coba nih pentol goreng jumbo ya atau rahasia, kalian bisa ke Jalan Pangeran Suryanata, Gang 1 di depan masjid besar guys, yang ada di simpangan antara Jalan Juanda dan Pangeran Suryanata. Itu nanti alamat lengkapnya bisa saya taruh nanti di deskripsi atau di kolom komentar ya guys. Jadi ini benar-benar enak banget. Sudahlah, buat teman-teman wajib coba, ini benar-benar enak dan pertama kayaknya di Samarinda. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton dan sampai ketemu lagi guys di video selanjutnya. Yes.